Saya Muhammad Ifat Kusyai bin Muhammad Fakharuddin dari kelas 6 Efficient. Tagline saya, study smart, not hard. Undilah saya. Saya Jazlan bin Jaifuddin dari kelas 6 Efficient. Tagline saya, sentiasa all out in anything you do. Undilah saya. Saya Ibnu Syah bin Safizal daripada kelas 6 Dedikasi. Tagline saya ialah, nothing is impossible. Jangan lupa, undi saya. Saya Muhammad Syahid bin Muhammad Hafiz dari kelas 6 Bijak. Tagline saya, memimpin adalah amanah. Amanah jangan dicari. Tetapi jika diberi amanah, jangan cuba-cuba lari. Undilah saya. Saya Sofia Ajwa binti Muhammad Izzuan dari kelas 6 Dedikasi. Tagline saya ialah, if you focus on the hurt, you will continue to suffer. But if you focus on the lesson, you will continue to grow. Sekian, terima kasih. Undilah saya. Saya Nur Arisa Safia binti Muhammad Syafiq dari kelas 6 Hebat. Tagline saya, be grateful, be fearless and be kind. Sekian, terima kasih. Undilah saya. Saya Irsa Sofia binti Lokman dari kelas 6 Fasih. Tagline saya adalah Ad Astra Per Aspera. Maksudnya adalah menuju ke bintang dengan jalan yang keras. Sekian, terima kasih. Undilah saya. Saya Marsyahana binti Hanis dari kelas 9 Efficient. Tagline saya berada, berilmu, berdisiplin. Jangan lupa undi saya. Sekian, terima kasih. Saya Zara Sofiani binti Muhammad Nawar dari kelas 6 Gemilang. Tagline saya Play Hard Study Smart. Undilah saya. Terima kasih. Saya Iba Miladiandra binti Mak Faisal dari kelas 6 Amanah. Tagline saya, berdisiplin dan cemerlang tunggak kejayaan. Sekian, terima kasih. Saya Aimi Sufi Azalia dari Underweather Channel melaporkan untuk TVPSS SK Cetak Alam. Hari ini, Rabu 20 Mac 2024 akan berlangsungnya pilihan raya pemilihan ketua pengawas dan penolong ketua pengawas bagi tahun 2024. Majlis ini dianjurkan oleh unit pemimpin muda Sekolah Kebangsaan Cetak Alam. Tujuan majlis ini diadakan bagi memberi galakan dan motivasi kepada murid agar menjadi pemimpin yang berketerampilan dan proaktif dalam aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Justeru itu, pelbagai aktiviti telah pun disusun bagi menjayakan program ini. Nampaknya semua murid tidak sabar untuk mengundi pada hari ini. Anda di rumah pun tentu tidak sabar juga kan? Untuk membuang masa, jom kita saksikan. Nama saya Akhil Rafiki bin Muhammad Rafiuddin. Perasaan saya, semoga pengawas itu akan menang. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Akhil Rifan bin Muhammad Akmal. Perasaan saya rasa teruja untuk mengundi dan saya harap saya dapat apa yang saya pilih itu dapat jadi ketua yang baik. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Jasmine Nadensyah dari 5 Efficient. Dan perasaan saya berasa sangat kagum dan saya berharap yang saya pilih akan berjaya. Nama saya Arayana Zahra binti Muhammad Shun. Saya di Fraud Classroom
Sebab kita ada pilihan raya. Saya pilih ketua yang saya tengok ada kelayakan dan juga penolong ketua. Sebab saya nak tengok dia punya kelebihan sebagai ketua pengawas dan ketua penolong pengawas. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Kaya Ghazi bin Muhammad Saleh. Saya adalah seorang pengundi untuk menjadi ketua pengawas pada 2024. Saya berharap ketua pengawas itu supaya memberi kawan-kawannya nasihat dan... Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Ayahul bin Muhammad Nufal Lahiri. Saya daripada yang saya kena undi-undi semua tu. Dan saya harap yang saya undi ni akan buat yang terbaik selalu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azhar Khalifadani bin Muhammad Zainal. Saya adalah mencalonkan ketua pengawas dan penolong ketua pengawas. Saya berharap ketua pengawas dan penolong ketua pengawas mementingkan tugas-tugasnya dan sentiasa tegas. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Mursyid bin Khairul Azwar. Saya baru sudah mencalonkan ketua pengawas dan penolong ketua pengawas. Saya harap ketua pengawas dan penolong pengawas akan berkhidmat di sekolah ini selama-lamanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Abdul Muiz bin Abdul Hafiz. Saya adalah seseorang yang daripada untuk seseorang murid yang mencalon ketua pengawas dan ketua penolong pengawas. Saya harap yang saya memilih itu adalah orang yang baik dan dapat menjalankan tugasnya. Itu saja. Nama saya Muhammad Imran Zikri bin Ramin. Nama saya Ahmad Ifan bin Abu Shoma. Saya rasa orang yang saya mengundi itu akan menjadi hebat suatu hari nanti. Saya harap orang yang saya pilih itu akan jadi baik. Assalamualaikum. Nama saya Erina Nurkistina binti Muhammad Mustaqim. Saya harap orang yang saya undi itu akan menjadi ketua pengawas atau penolong pengawas. Hai, assalamualaikum. Nama saya Emi Erina Arisha. Saya baru lepas mengunti. Saya harap orang yang saya mengunti itu akan mencari orang yang percaya. Assalamualaikum. Nama saya Salma Syamina. Saya baru habis mengundi di dalam Frog Classroom. Saya harap orang yang saya mengundi itu akan membuat tanggungjawab dia dan dengan betul-betul. Assalamualaikum. Nama saya Puteri Rania. Saya saja baru lepas mengundi ketua pengawas dan penolong pengawas. Saya harap mereka akan berjaya suatu hari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Bajuni dari kelas 6 Inovatif. Saya harap orang yang saya mengundi dapat jadi ketua pengawas dan penolong pengawas. Nama saya Nurkisna Roland dari kelas 6 Inovatif. Saya harap yang saya mengundi. Okay, alhamdulillah. Syukur kita kepada Rai kerana buat julung-julung kalinya unit disiplin Sekolah Kebangsaan Setia Alam berjaya menganjurkan pilihan raya untuk pemilihan ketua umum dan timbalan ketua umum pada tahun 2024. Jadi saya harap dengan adanya pilihan raya ini kita dapat memilih pemimpin-pemimpin yang betul-betul layak untuk menduduki jawatan tersebut. Terima kasih. Semoga dengan pilihan raya ini, murid-murid dapat memilih pemimpin yang adil dan bijaksana demi masa depan SK Setia Alam yang kita cintai. Bagi mereka yang terpilih pula, diharap dapat menunjukkan komitmen yang tinggi dan menjadi contoh pemimpin yang baik untuk diteladani oleh rakan-rakan SK Setia Alam. Sekian daripada kami, saya Aimin Sufi Azalia. Dan saya Muhammad Ali Irfan bin Muhammad Zafri dari Kedua-Dua Channel TV PSS SK Setia Alam. Jumpa lagi. Tak nak hebat, SK Setia Alam hebat. Assalamualaikum. Thank you.